Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Notepad Channel. So terkini sahabat semua ya, ucapan Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita. Jadi apakah ucapan ini ya, ucapan ini semasa dalam satu program ya untuk pelancaran Bulan Kemerdekaan. Bulan Kemerdekaan dan juga Jalur Gemilang tahun 2024 ya, untuk sempena kemerdekaan kita pada bulan hadapan dan sepanjang bulan sehinggalah Hari Malaysia ya pada bulan September. Jadi sahabat semua, apakah mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri ini? Ini yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan anda. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Inilah reka bentuk demografi geografi negara kita. Baik, Prof. Dato. Ketika ini tumpuan kita kepada pertama ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Fahmi Fadhil selaku pengerusi sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia, Saudara Muhyiddin Syahri, Menteri Besar, rakan-rakan Menteri, Saudara Tan Sri Zuki Ali, Ketua Susunan Negara, Timbalan Menteri, rakan-rakan pegawai-pegawai, saudara-saudari, termasuk dari komuniti madani dari seluruh negara. Merdeka ini hanya difahami, mampu dimengerti dan dimaknai sekiranya kita menyingkap lembaran sejarah. Tidak ada negara yang merdeka secara tidak sebenar-benar. Dia memerlukan pengorbanan, visi dan wawasan pemimpin-pemimpin terdahulu dengan keringat, darah dan air mata. Dia menuntut pengorbanan tentera, polis, pada masa itu Home Guard, ramai rakyat, pejuang-pejuang kebangsaan mempertahankan negara mereka. Dalam perjuangan, ratusan malah ribuan yang dipenjara di Singapura, di Pudu. Ramai yang disingkir dari jabatan, yang kemudian dari pegawai dan magistrat hidup sebagai hanya seorang penulis. Jangan kita lupa, anak-anak muda harus mengerti kemerdekaan itu dibayar dengan darah, air mata dan keringat. Kemerdekaan itu tercapai dengan pengorbanan. Dan tiap generasi tidak dituntut pengorbanan begitu. Sekarang tidak dituntut pengorbanan darah. Kita tugaskan kepada pasukan keselamatan jauh di perbatasan, di lautan, di belantara, tapi tidak menyinggung kedudukan kita di kota, di desa, di pedalaman. Sebab itu Malaysia Madani ini ialah untuk mengisi kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau jenis pimpinan yang kita pilih itu sama dengan pegawai penjajah? Guna kuasa merampok kekayaan dalam negara, dan kalaupun diambil, diambil untuk mereka atau untuk negara mereka. Seluruh kemegahan di United Kingdom, seluruh kemegahan raja-raja Inggris itu dari harta kita, pengorbanan bapak-bapak di ibu-ibu kita, harta negara-negara terjajah India, Pakistan. Mana dia kekayaan di Perancis? Dari penjajahan, dirompak dari negara-negara Afrika dan Asia. 1 bilion, 2 bilion, puluhan bilion. Itu harga kemerdekaan. Kita mengajar kemerdekaan dari segi tarikh. Bila ada rundingan, ada yang cerita kisah Mak Kilau, ada yang di Perak yang membunuh J.W.W. Birch,
ada perjanjian 1824, itu hanya catatan tarikh-tarikh dan sejarah. Tetapi bagi rakyat, rakyat yang terbanyak yang memastikan wujud tercapainya kemerdekaan kerana pengorbanan ramai rakyat. Apa yang boleh sang raja atau ketua dan pemimpin lakukan kalau tidak dengan dukungan rakyatnya? Pada masa itu, saudara, rakyatnya juga punya kesedaran. Apakah mereka pandai? Tidak. Sekolah menengah pun tidak ada. Apakah mereka pintar dengan ilmu, dengan keparan, kepakaran, kemahiran? Tidak ada. Berapa orang yang keluar yang sampai ke universiti? Berapa orang yang dianggap alim? Tidak ada. Tetapi yang ada ialah semangat dan daya juang. Yang ada ialah keikhlasan. Yang ada ialah cita-cita murni. Mereka mahu negara ini pada masa itu tanah Melayu menjadi negara merdeka, hebat, dipimpin oleh anak-anak bangsa yang cinta kepada negara mereka. Itu saja yang ada. Jadi saudara, sebab itu kita tekankan dalam tema Malaysia Madani ini, jiwa merdeka. Kerana kalau jiwa itu dan semangat itu tidak digilap, dia akan pudar. Dan yang menjamin hebat jati diri Malaysia ini, jiwa kita. Ada yang telah berjuang. Saya tegaskan, bukan untuk diganti dengan orang yang guna kuasa yang tolak ansur. Sampai sekarang ada yang diberi amanah. Diberi amanah untuk jaga jabatan, jaga kementerian, jaga negara, gunakan untuk memperkayakan diri mereka atau keluarga mereka atau kroni mereka. Apa beza dengan pegawai penjajah? Apa bezanya? Mana dia akhlak Islamnya? Mana dia kecintaan kebangsaan negaranya? Sebab itu saudara, bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Kemerdekaan dicapai dengan kekuatan induk orang-orang Melayu dan perjuangan kebangsaan, dengan penyertaan orang Cina dan India yang memilih untuk bersama menjadikan Melaya ini satu kekuatan baru, menyingkir Inggeris dan merdeka bersama. Kemudian bersama dengan suku-suku kaum Sabah dan Sarawak menjadikan Malaysia itu negeri hebat dan gemilang. Jadi oleh itu, mari kita pupuk perpaduan ini. Kita kekal dan kuatkan tunggak-tunggak yang utama. Semalam negara menyaksikan satu detik sejarah yang unik di dunia. Peralihan jawatan yang ada Pertuan Agong dilakukan melalui proses yang ditetapkan oleh perlembagaan, dan kita perolehi seorang tokoh raja berdaulat, Tuanku Sultan Ibrahim, yang telah dinobatkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi negara Malaysia tercinta. Berlaku dengan penuh istiadat, dengan penuh kehebatan dan kemegahan. Payung untuk mempertahankan perlembagaan negara, untuk mengikat perpaduan, untuk menjamin kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, untuk mempertabatkan bahasa Melayu dan menjamin hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera. Ini dilakukan dengan jaminan yang saya sebut dalam ucapan taat setia semalam, untuk mempertahankan hak setiap warga negara dari semua kaum, semua kawasan dan negeri di Malaysia tercinta ini. Ini sesuatu harus kita lakukan. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar,
apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia. Dan saya percaya kita bagi mesej ini jelas. Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya, ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, dan pada tahun 55 tabung untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang kerana kos terlalu tinggi. Itu pengorbanan mereka. Dulu bagi cincin untuk perjuangan, sekarang saya tak sambung. Kena ingat supaya jangan ada keterlanjuran. Kita tak minta cincin. Yang hadir sini jangan bimbang, saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan. Dan kalau orang yang enggan, kirim salam kepada mereka. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, di setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Jadi pastikan kita jadikan tahun ini sebagai tahun yang mempamerkan kemegahan rakyat dan negara kita. Tentunya ada lagi ruang sepanjang bulan ini kita kibar kemerdekaan tanah Melayu 31 Ogos dan pembentukan negara Malaysia, negeri-negeri tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak 16 September. Sambutan Hari Kemerdekaan akan diadakan di Putrajaya dan sambutan Hari Malaysia akan disambut di Kota Kinabalu, Sabah. Maka dari seluruh negeri-negeri semenanjung, dari Perlis sampai ke Johor, Sabah dan Sarawak, pastikan tidak ada yang ketinggalan untuk mengibarkan negara bendera jalur gemilang. Dan saya percaya tahun ini kita berikan petanda yang baru. Dan si KSN akan pantau di jabatan, menteri-menteri di tiap kementerian, komuniti madani setiap komuniti, dan saya pastikan kerajaan-kerajaan negeri dan pemimpin-pemimpin agama, masyarakat, swasta. Kerana teringkali kadang-kadang sektor swasta ini sumbangan dia besar, tak boleh kita perkecilkan. Tapi kadang-kadang mereka anggap hal ini agak remeh. Kerja mereka berniaga, catat keuntungan. Saya nak beritahu mereka, kalau negeri ini tak aman, niaga dia tak untung. Kalau tidak ada pengorbanan tentera dan polis dan pasukan keselamatan di perbatasan, tidak ada pelaburan baru. Jadi tunjukkanlah dukungan kamu, termasuk sektor swasta dan kedai-kedai swasta,
untuk bersama dengan rakyat dan negara kibarkan jarum gemilang dan kita tidak mahu ada sikap tolak ansur. Saya anggap mesej ini jelas kepada mereka. Kita akan siarkan berulangan di televisyen dan media sosial. Dan dalam hal ini, kita bersatu. Saya tidak gunakan platform ini untuk menyinggung apa-apa yang berbeda pendapat. Tetapi satu pendirian, satu sikap dan satu matlamat untuk angkat martabat negara Malaysia sebagai negara gemilang di rantau ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih dan mohon yang terbaik sahabat-sahabat semua. Ha, itu dia ucapan padu daripada Perdana Menteri kita dan menggesa ya supaya kita sebagai rakyat Malaysia ya mengibarkan bendera jalur gemilang ya untuk menunjukkan sikap hormat kita ya, sikap kita ya sebagai rakyat Malaysia. Terbaik, satu ucapan yang penuh ya penegasan daripada Perdana Menteri kita. Yang kita harapkan ya rakyat Malaysia di luar sana, di mana-mana pun ya, ya ayo kita bersatu untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam kita ya sebagai rakyat Malaysia ini. Ha, so itu dia simbolik pelancaran untuk apa nih? Pelancaran bulan kemerdekaan dan juga jalur gemilang Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Itu antara tema yang dipilih ya dalam pelancaran ataupun hari kemerdekaan ini. Terbaik, membentuk kesatuan rakyat yang kuku Malaysia Madani Jiwa Merdeka, pelambangan kesepaduan rakyat berbilang kaum. Alright, so itu dia sahabat semua, segalanya sudah pun dilancarkan. Perdana Menteri kita sendiri yang memberikan pelancaran dengan ucapan message yang telah disampaikan sebenarnya tadi. Dan kita berharap ya kita dapat menjaga kemakmuran, toleransi ya di antara bangsa, ya, agama yang berbagai dalam negara kita, ya kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Jadi terima kasih sahabat semua, sekalian Anda memberikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tiap pun gangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopet Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye. Thank you.